Selamat datang kepada mahasiswa baru jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Banjarmasin. Salam solver mesin strong. Satukan pandangan untuk satu tujuan. Profil himpunan mahasiswa mesin Politeknik Negeri Banjarmasin berdiri pada tanggal 2 Februari 2003. Berkedudukan di Politeknik Negeri Banjarmasin. Visi himpunan mahasiswa mesin memajukan jurusan teknik mesin Poliban dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bermoral dan berwawasan intelektual dan berjiwa besar. Visi himpunan mahasiswa mesin menggali dan mengembangkan potensi mahasiswa jurusan teknik mesin. Tujuan himpunan mahasiswa mesin mengembangkan kreativitas, kemampuan dan keterampilan mahasiswa jurusan teknik mesin. Visi himpunan mahasiswa mesin sebagai wadah kegiatan mahasiswa jurusan teknik mesin yang bersifat pengembangan akademik di bidang pengetahuan, penalaran di dalam lingkungan kampus Politeknik Negeri Banjarmasin. Kami mahasiswa teknik mesin memiliki logo pemersatu, yaitu logo Solidarity and Forever. Solidarity berasal dari kata solidaritas, yang artinya rasa kebersamaan, rasa kesatuan kepentingan, rasa simpati sebagai salah satu anggota dari kelas yang sama, atau bisa diartikan perasaan atau ungkapan dalam sebuah kelompok yang dibentuk oleh kepentingan bersama. Sedangkan forever adalah selamanya, dan bila disatukan, kebersamaan untuk selamanya. Jadi Solidarity and Forever memiliki makna loyalitas atau setia kawan. Jadi setiap mahasiswa teknik mesin itu sebenarnya saudara dari tingkat universitas sampai tingkat nasional. Bagi kami, mahasiswa teknik mesin sangat menghargai dan menjunjung tinggi semboyan tersebut. Struktur organisasi himpunan mahasiswa mesin Politeknik Negeri Banjarmasin periode 2020-2021. Ketua Umum Muhammad Iksan Kamil, Wakil Ketua Umum Anang Mulisin, Sekretaris Umum Muhammad Haji Kuncoro, Bendahara Umum Muhammad Kipli, Koordinator Divisi Teknik Mesin Muhammad Rasidrido, Anggota Divisi Teknik Mesin Vincentius Berdaus, Febri Hartadi, Muhammad Aprianor, Koordinator Divisi Otomotif Fajar Anggara Saputra, Anggota Divisi Otomotif Edward Aditya Perdana, Haris Sanjani, Divisi Alat Berat Rizky Sunyambar, Alwi Mahmud, Koordinator Divisi Humas Putri Rizky Ananda, Anggota Divisi Humas Sanian Dinarowi Yamani, Koordinator Divisi Iptek Asmiyadi, Anggota Divisi Iptek Franky Ramadhani, Katon Panestu, dan Andre Marijandono. Koordinator Divisi Kreativitas I Gusti Putu Yudi Astina, Anggota Divisi Kreativitas Nia Sari, dan